Asosiasi Seniman Kacin mengatakan pesawat militer menjatuhkan 4 bom sekitar pukul 8 malam. Dalam serangan udara ini, 3 jet tempur dilaporkan terlibat. Sementara mereka yang tewas adalah sejumlah musisi serta warga sipil. Dan konser yang dihadiri sekitar 500 orang ini digelar dalam rangka perayaan ulang tahun ke-62 organisasi politik utama etnis minoritas Kacin. Serangan ini terjadi 3 hari sebelum pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN yang membahas kekerasan di Myanmar.